proses buat pondok, guys. Semoga ya belum hujan ya. Siap buat pondok baru hujan, sebab sudah mendung, guys. Takut kalau hujan habis kami basah kuyup. Tapi sekarang sudah pasang terpal ya. Sekejap lagi sudah siap. Tinggal kemas-kemas sedikit. And then barang kami, barang-barang ini nanti kasih masuk di dalam. Takutnya tilam semua, basah ya teman-teman, dengan baju-baju kami. Tak tahulah tiba-tiba nih pagi-pagi buta nih, mau hujan pula. Kemarin panas, tapi kok hari ini mendung-mendung. Takut pula hujan. Begini ya teman-teman, kerjanya pindah-pindah, habis kebun pindah lagi, habis kebun pindah. Jadi kalau hujan kadang-kadang basah ya teman-teman. Kalau belum buat kunci atau pondok ya, tiba-tiba aja hujan basah kuyup kami ya. Semoga siap buat pondok baru hujan. Begini ya teman-teman, duduk di kebun and then duduk pindah-pindah ya. Akhirnya pondok kami sudah siap, guys. Ini sekarang sudah ada matahari. Syukur sudah tak hujan, guys. Sebab kalau hujan matilah kami, basah kuyup. Sekarang tinggal kemas-kemas sedikit ya teman-teman. Pondoknya sudah siap. Tinggal pacak kayu, ikat tali. Siap itu. Tinggal kasih masuk barang. Oke ya teman-teman, sampai di sini saja karena saya mau tolong ambil barang-barang ini biar kasih masuk di dalam pondok. Dan jumpa lagi di lain video. Bye bye.